Today, I would like to show you guys a quick tutorial on how to answer entrance or exit survey using UFuture. Let's go! Go to the UFuture website and click Log In at the top right of the page. Then, click Student. What you have to do next is enter your student ID as username and student portal password and click Log In. Next, at the left side of the page, select My Courses on the navigation bar. You may now select any course from the course list and click View. You will be directed to the course content. Now, select EES from the left navigation bar. To answer the survey, click to answer. You may start to fill out the survey questions with a scale from 1 to 5. Once you have done, click Submit. Finally, this message will appear showing that you have successfully submitted and completed your entrance or exit survey for the course. Easy, isn't it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ini adalah sesi jom cuba bagi slot instrumen pemantauan dan maklum balas pelajar menggunakan sistem UFuture UiTM. So dalam sesi instrumen pemantauan dan maklum balas, kita belajar tentang dua instrumen pemantauan yang ada tersedia di dalam sistem UFuture, iaitu instrumen EES Entrance dan Exit Survey dan juga instrumen SOFO. Okey, baiklah. So untuk sesi jom cuba, mari kita sama-sama cuba log in ke dalam https://www.ufuture.uitm.edu.my. So bila kita masuk dalam link tadi, kita akan dibawa ke web page rasmi UFuture yang ada dalam tersedia dalam sistem UiTM. Dan sistem UFuture ini boleh dilayari menggunakan desktop ataupun smartphone. Dan kita masih lagi, dan apps untuk UFuture masih lagi dalam proses penambahbaikan. Okey, so untuk hari ni kita akan cuba untuk log in ke dalam sistem UFuture, yang mana bila kita nak log in dalam sistem UFuture, kita akan menggunakan student ID sebagai akses dalam sistem UFuture. So kita akan tekan pada butang log in, kita pilih student, bukan staff, kita pilih student, kita masukkan username student ID dan kemudian kita masukkan password yang kita gunakan dalam iStudent portal access. Kemudian kita akan tekan login.
Okay, so untuk password UFuture, dia memang restricted kepada terhad kepada iStudent Portal Access punya password. Okay, kita dah tekan login tadi, dia akan bawa kita ke dashboard iStudent, dashboard UFuture. Dalam dashboard UFuture, kita boleh nampak dekat side kiri tu, kita ada My Courses, kita ada My Community, Evaluation dan Setting. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini adalah berkaitan dengan evaluation. Tapi kita tengok dulu dalam dashboard, dalam paparan My Courses, apa yang ada adalah kursus yang kita daftarkan pada semester semasa, dan kursus ini akan didaftarkan secara automatik merujuk kepada kursus yang telah kita daftarkan dalam e-course registration. Nah, kita tak perlu tambah sendirilah dalam UFuture ni, dia akan auto. Cuma dia tidaklah berlaku serta-merta. So kalau you daftar hari ini, mungkin esok you akan nampak dalam sistem UFuture. Okay, so dalam dashboard kursus yang ada ni, bila you klik pada kursus tu, you akan boleh access lah macam-macam benda yang ada dalam UFuture. Tapi untuk hari ni, kita nak pergi pada evaluation, yang mana kita akan tengok ada SUFO, ada entrance dan exit survey, dan ada KIFO. Tapi kita hanya menggunakan, buat masa ini kita hanya menggunakan entrance dan exit survey dan juga SUFO. Okey, so untuk proses entrance survey, kita kita dah maklumkan tadi, proses entrance dan exit survey adalah merujuk kepada kalender akademik. Okey, yang mana proses the sistem dibuka untuk menjawab entrance survey adalah terhad selama 2 minggu sahaja, dan bagi semester March 2022, proses entrance survey akan dibuka pada 28 Mac 2022 sehingga 10 April 2022. Okey, dan proses entrance survey ini hanya boleh berlaku, hanya boleh dibuat pada tempoh itu sahaja. Okey, so kita pun tekanlah dekat evaluation, entrance dan exit tadi, dan kita akan nampak paparan entrance dan exit bersebelahan, dan setiap kursus yang kita daftarkan ada dalam table tu lah, ada dalam paparan tersebut. Okey, dan bagi entrance dan exit survey, dia dibuka secara berperingkat mengikut kalender akademik. Okey, ini bermakna sebabkan hari ini masih lagi 27 hari bulan March, so dia sistem masih belum dibuka lagi. So apa yang kita boleh buat, cuma kita boleh klik to view sahaja. Kita boleh klik dan kita akan nampak soalan yang disediakan bagi setiap kursus. Alright. So kalau hari esok nanti dia dah keluarlah click to answer. Okay, so hari ni dia cuma click to view sahaja. Okay, so bila kita click to view, dia akan pergi kepada senarai soalan entrance survey bagi kursus yang ada, bagi kursus yang tersedia lah dalam kita punya UFuture. Okay, dan dalam soalan entrance survey ni, diberikan 5 pilihan skala jawapan, iaitu strongly disagree, disagree, mixed feeling, agree dan strongly agree. Mixed feeling ni kalau kita orang Melayu, kita cakap atas pagar, kita tak tahu nak jawab, kita tahu ke kita tak tahu. Okey, jadi sebab itu kita kena baca dengan teliti setiap jenis soalan yang diberikan dalam entrance survey, dan pastikan kita menjawab mengikut skala yang berdasarkan kepada tahap pengetahuan pelajar pada berkenaan dengan kursus yang telah didaftarkan. Kalau memang tahu, memang dah rasa dah pernah belajar kursus tu, dah tahu dah kandungan kursus tu, you boleh jawab strongly agree. You mungkin boleh jawab agree juga. Okey, tapi yang kita nak highlight ataupun pentingkan dekat sini adalah kepentingan untuk menjawab soalan berdasarkan kepada tahap pengetahuan sebenar
belajar. Okey. So bila dah selesai menjawab, kita pun tekan submit ataupun back, kita kembali kepada paparan awal tadi yang mana kita jumpa entrance dan exit survey. So sama juga untuk exit survey. Untuk exit survey, paparan yang tersedia hanya akan dibuka mengikut tarikh proses. So dalam kalender akademik sesi March 2022, proses exit survey akan dilakukan, akan dibuka pada 4 Julai 2022 sehingga 17 Julai 2022. Okey. Dan walau bagaimanapun, hari ini kita boleh, kita tetap juga boleh lihat apa soalan yang dia nak tanya dalam exit survey. So kita pun tekanlah click to view dalam exit survey. So apa yang kita jumpa adalah senarai soalan yang sama apa yang kita jawab dalam entrance tadi. Okay, so kita senarai soalan yang sama dan juga skala jawapan yang sama. Jadi apa yang berbeza dalam exit survey adalah kita harapkan pelajar akan menjawab refleks kepada tahap pengetahuan selepas pelajar mengambil kursus berkenaan setelah menduduki masuk kelas bagi kursus tersebut selama satu semester. Apa status terkini tahap pengetahuan pelajar berkaitan dengan kursus tersebut? Adakah berlaku pertambahan peningkatan pengetahuan pelajar berkenaan dengan kursus yang berkaitan? Okey, so sebab itu skala dia pun masih lagi kekal 5. Kita ada strongly disagree, disagree, mixed feeling, agree dan strongly agree. Okey, seperti yang kita tengok dalam preview tadi, kita kata it's very important, adalah sangat penting untuk pelajar menjawab dengan telus entrance dan exit survey bagi memastikan dapatan yang kita akan dapat hasil daripada maklum balas ini dapat kita menerima jawapan ataupun maklum balas yang benarlah berkaitan dengan kursus tadi ataupun berkaitan dengan tahap pengetahuan pelajar pada masa sekarang. Okey. Sebab itu berkaitan dengan entrance dan exit survey, dia adalah bagi mengenal pasti maklum balas pelajar terhadap kandungan kursus dan proses pembelajaran pada satu-satu semester. Okey. Kemudian kita pergi kepada komponen yang kedua. Kita pergi kepada instrumen yang kedua, and what's we call as students feedback online ataupun SUFO. Alright. So dalam SUFO ni kita ada elemen maklum balas macam yang kita jumpa dalam entrance dan exit survey tadi, tetapi dia lebih menyeluruh. Okey, sebab students feedback online adalah sistem maklum balas rasmi universiti berkaitan dengan 4 komponen penting yang mengandungi 24 soalan yang perlu dijawab oleh para pelajar. Okey, so dalam dashboard untuk students feedback online, you all akan nampak ada table ni. Dia ada group, dia ada kumpulan, dia ada kursus, dia ada pensyarah, dia ada status dan action. Okey, so kalau nanti bila sistem SUFO sudah dibuka, screen SUFO sudah dibuka, you all akan nampaklah detail bagi setiap kursus yang you telah daftarkan. Okey, dan kita ada kita ada jumpa banyak kes nama pensyarah yang mengajar tiada tersenarai dalam senarai ni. So bila pelajar nak pilih nama pensyarah tu, dia tak jumpa nama pensyarah tu dalam senarai. Okey, tak apa, tak perlu risau, sebab walaupun tiada nama pensyarah, pensyarah nanti untuk dia punya maklum balas pula, sistem akan trace dia mengikut dia mengajar di kumpulan yang mana satu. So there is no worries kalau nama pensyarah you tak ada dalam senarai tu, ataupun you tak ingat nama pensyarah you siapa kan. So you tak boleh nak pilih siapa nama pensyarah tadi. Okey, tapi tetap pelajar tetap masih boleh menjawab survey berkaitan. Okey, dan 4 komponen penting yang ada dalam SUFO, yang mana tempoh bagi skrin SUFO ini dibuka adalah pada 13 Jun sehingga 24
24 Julai. Okey, so empat komponen SUFO yang penting. Yang pertama adalah persepsi pelajar terhadap kursus secara keseluruhan. Yang kedua, kita ada profesionalisme pensyarah. Yang ketiga, kita ada aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Yang keempat adalah infrastruktur. Okey, so dalam 24 soalan dalam empat komponen penilaian SUFO ini, ia melibatkan penilaian terhadap kursus dan juga proses pembelajaran itu sendiri secara keseluruhan. Dan bagi infrastruktur, kalau kita menjalankan, kita mengikuti pembelajaran secara bersemuka, so apa yang kita nilaikan di sini adalah berkaitan dengan penempatan bilik kuliah, dewan kuliah, fasiliti, kemudahan yang tersedia di bilik kuliah yang disediakan oleh pihak universiti. So itu adalah perkara yang kita nilaikan di sini. So kalau kita menjalani PNP, pembelajaran secara atas talian, mungkin infrastruktur yang kita tanya kat sini ni adalah dia bukan berkaitan dengan infrastruktur dekat rumah pelajar sekarang, tapi dia masih lagi merujuk kepada mungkin fasiliti yang ada yang pensyarah guna ketika proses pengajaran dan pembelajaran dan sebagainya. Okey, dan bagi penilaian empat komponen penilaian SUFO menggunakan empat skala, iaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju. So 24 soalan tadi akan dijawab dengan menggunakan empat skala berikut. So pelajar kena tengoklah yang mana bila pelajar faham ke tak faham, okey, pensyarah selalu kelas menepati masa ke tidak, you pula datang kelas on time ke tidak. So yang itu yang you kena jawab dalam komponen penilaian SUFO. Okey, kemudian dalam My Courses SUFO status ini pula, kita akan tahu sama ada kita telah selesai menjawab ataupun tidak. So kalau ada banyak sangat kursus yang didaftarkan, ada 5-6 kursus, so mungkin dah shock jawab 5 kursus tadi, ada satu kursus yang tertinggal. So you akan nampaklah yang mana satu kursus yang you tak jawab lagi. Okay, so you kena jawab. Okay, sebab dalam My Courses ni, nanti bila you pergi tekan pada My Courses tadi, dekat kotak ni, kat bawah sekali tu, dia ada SUFO status. Dan dalam SUFO status tu, dia akan nyatakanlah completed ke, not incomplete ke, tidak lengkap lagi. So, pelajar mesti akan perasan bahawa dia belum mengisi atau sudah mengisi student's feedback online. Okey, kenapa SUFO sangat penting? Because SUFO ni dia adalah satu instrumen maklum balas universiti yang mana kita telah letakkan syarat no SUFO, no result. Maksudnya pelajar kena pastikan dia tidak lupa mengisi maklum balas SUFO untuk pastikan dia boleh melihat ataupun mendapatkan keputusan peperiksaannya nanti. Okey, kalau siapa yang tidak mengisi SUFO, maksudnya dia tidak boleh melihat keputusan peperiksaan pada hari keputusan peperiksaan diumumkan. So bila nak tengok? Nak tengok nantilah masa you nak daftar new semester, semester baru, semester hadapan. Okey, so siapa yang tak nak frust ataupun kecewa pada hari pengumuman keputusan peperiksaan tu, pastikan kita tidak lupa untuk mengisi SUFO. Okey, dan selepas kita selesai mengisi SUFO, dah complete dah semua kat dalam dashboard tadi, okey, kita boleh pergi pada profile, kita boleh log out. So bila log out, so kita punya tanggungjawab pun dah selesai mengisi setiap maklum balas yang diminta oleh pihak universiti. Okey, so itu adalah secara ringkas dua instrumen pemantauan dan maklum balas pelajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran dan juga terhadap macam mana
pihak universiti cuba mendapatkan maklum balas berkaitan keperluan pelajar terhadap satu-satu kursus ataupun keperluan pelajar terhadap satu-satu infrastruktur yang digunakan dalam pengendalian pengajaran dan pembelajaran. Okay, so you all semua boleh try nanti mulai esok lah. Mulai esok you all akan nampak dalam your future tu apa kursus yang you dah daftarkan semalam daripada kemarin sampailah hari ni, apa kursus yang you daftarkan. So besok tengok dia dah keluar dalam you punya your future. So you bermula pada 28, esok pagi juga kita screen untuk proses entrance survey tu akan dibuka dan you all boleh mula menjawab entrance survey. Okey, itu sahaja untuk sesi jom cuba untuk instrumen pemantauan dan maklum balas pelajar menggunakan sistem UFuture UiTM. Terima kasih.